Cek tes satu. Oh, kamera gue nge-freeze ya. Bentar. Let's see. Gue udah ganti baju nih. Baju gue masih satu-satu aja. Nah, ntar ya, mohon maaf kesalahan teknis. Gue dicek dulu. Nah, kan enak. Madep sini. Ya, okay, sip. Halo guys, balik lagi di Kaito Kiri 01. Selamat datang di stream gue. Buat yang nonton di YouTube, selamat datang di TS Play. Hari ini kita mau main Bomberman Super Bomberman R Online ya. Ini gue baru nemu gamenya hari ini. Gue baru install. Terus jadi inget nih game-game PS1 dulu. Waktu ada Super Super Bomberman. Dulu gue suka banget main Super Bomberman sama teman-teman gue di PS1. Main di rumah temen gitu ya, karena gue belum punya PS, numpang. Terus abis itu main, bisa berjam-jam main Super Bomberman doang gitu. Dan seingat gue sih waktu PS1 tuh banyak banget apa franchise Bomberman ya, Bomberman Racing, Bomberman Super Bomberman dan lain-lain ya. Dan ini gue baru lihat. Hai Flagness, hai Kal, welcome to my stream. Gue gak tahu judulnya apa, akhirnya suwoyo-woyo meledak ya. Karena kita akan ngebom. Jadi ini Bombermannya online ya sekarang, keren banget. Mudah-mudahan gratis juga ya, bisa di download di Steam. Gue baru download gratis dan kayak reviewnya sih mostly positif, tapi kalau overall review mixed ya. Rata-rata karena masalah di playernya sih, jadi ada yang nggak sportif lah, lain-lain gitu. Nah ini gue mau nyoba nih, kita mau lihat emang se nggak enak itu ya gitu. Ini battle 4, jadi katanya sampai 64 orang bisa main Bomberman bareng-bareng ya. Gue nggak tahu gimana caranya, nanti gue belum nyoba sama sekali nih. Kita coba dulu ya. Di sini menu utama ada quick match, langsung private match nih. Kalau yang mau join bisa download langsung Super Bomberman R Online ya. Jadi kita bisa main bareng. Ada bomber pass nih, apa nih? Check your bomber pass, content and progress. Oke, okay, shop. Ya, microtransaction as usual. Customization, coba dulu deh. Karakter setting ya, kita lihat. Oke. Ada banyak. Ini maskot utamanya Bomberman ya. RO besok kal retro apa grand launching ya. Pengen main juga, cuma gue kerja sih. Ntar deh coba kita lihat kalau sempat gue stream apa namanya grand launching RO retro ya. Ditunggu. Black, pink, blue, ada red, yellow, aqua, green. Kayaknya dulu tuh sempat ada ini deh, apa ya, kayak film Bomberman gitu ya, apa anime ya. Jadi masing-masing, gue lupa deh apa game juga ya, masing-masing karakternya tuh ada power up-nya sendiri gitu. Karakter utama tetap si White, apa namanya, terus abis itu Black bisa ngapain gitu. Wow, ada Pyramid Head. Ini bayar ya. Attack type, nggak ngerti gue. Speed type, Bill Bomber, Lance Bomber, Naked Snake. Oke, okay. Richard Bomber, Old Snake, Freak Viper. Ini kayak Bidamen deh kayaknya. Pernah pada main Bidamen gak? Tau gak yang dimasukin ke lereng terus dipencet pakai jempol gitu. Terus mainnya di main tembak-tembakan gundu. Ini kayak 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 Bidamen deh jadinya, inget gue. Oh anime, iya gue inget. Jadi ini Bombermannya tuh punya ini apa namanya robot gitu, jadi kayak mecha gitu, namanya Bidamen. Jadi mereka bisa, oh bukan anime, aduh apa ya, manga. Gue pernah baca manganya tapi nggak sampai habis, lupa lagi gue judulnya. Keren deh, jadi ntar si White nanti punya Bidamennya White apa gitu, jadi kayak Gundam. Black juga sama. Tah, gue jadi pengen nyari nih. Ingat-ingat gue. Oke, ini banyak karakter ya, bisa lu pilih ya. Gue suka pakai, udahlah kita pakai White aja ya. White dulu aja. Oh, oke. Bisa diganti kepalanya. Coba-coba outfit. Wow. Custom celebrating 2 million sales. Oh,
Iya bolehlah. Kita cari yang rame-rame aja dulu ya. Oke, gue belum punya pala. Bomnya juga bisa diganti-ganti ya, keren nih. Oh. Kita pakai bom biasa aja lah. Entry point, getting ready. Ini aja deh, ayo. Kamu pasti bisa. Victory pose-nya. Oke, okay, off reaction. Lebay. Ya, oke okay lah, oke. Okay. Tahun pakai apa nih tahun? Biarin deh. Oh, tahunnya ada 4. Oke, okay, oke. Okay. Speech bubble, gue belum tahu nanti kita lihat aja. Yuk, coba main, coba main. Kita coba main. Langsung quick match aja ya. Select. Oke, okay, searching. Kayaknya kayak cara garis besar sama ya kayaknya kontrolnya ya. Ini masih searching ya. Lama juga. Ini sambil searching bisa customize nggak coba deh. Apa hilang searching gue? Oh masih masih bisa. Oke. Okay. Kita cek player setting. Profile panel. Twitch kita kan judulnya sewoyo-woyo meledak ya. Let self explode. Mantap. Player icon apa ya? Kan kayak Toxic ya. Nggak ada sih yang itu ya. Yaudah, yang ini aja. Yang warnanya hitam putih. Shield. Musik. Bisa ganti-ganti musik. Silent Hill. Oke. Okay. Let's go, let's go. Kita mulai. Kita pilih ini ya. Yang tadi udah di custom. Udah kan? Udah nih. Oh, tunggu. 15 detik. Counting down. Let's go. Coba, kita coba. Oke. Jadi kalau kalau battlenya selesai kita bisa nggak tahu deh gue. Cobain aja dulu. Oke, itemnya sama ya kayak biasa ya. Oke, ada different abilities. Nice, nice. Kal, suara gamenya kedengeran kan ya? Kenceng nggak? Oke, let's go. Bullet. Oke, bom mencet bullet. Let's go. Oke, gue dapat bom 2. Boom. Gue dapat bom 3. Mati gue. Oh, ini bisa ngangkat ngangkat bom ya kalau nggak salah ya. Gue lupa caranya gimana. Ya, hilang. Api, 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 api. Oh, gue punya 3. Mati nih gue. Mati gue, mati gue. Mati, mati gue. Gak lihat. Terus. Oh, hidup lagi. Oke. Bisa hidup ternyata. Oh, wow, 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 wow. Terus, terus, terus. Oh, oke. Oh, jadi kalau bloknya habis, terus kita bisa ini ya, tempat-tempat pindah-pindah tempat gini. Mati, mati. Seru juga, bro. Oh, oke. Gue bisa lempar bola. Lempar bola. Lempar bom maksud gue. Kok gue mati sih? 39 per 4. Oke. Bisa naik level juga ternyata.
Quit Battle. Kita next langsung lanjut ya. Oke. Jadi game-nya high pace ya, high pace. High paced. Update premium, no. We are free to play Master Race. Iya, tapi kalau Tetris yang di Facebook tuh kan cuma one one on one kan, satu lawan satu kan. Kayaknya 64 orang kal. 64 orang. Kayak Battle Royale gitu, jadi semuanya kayaknya satu mati muncul lagi, satu mati muncul lagi. Terus terus cuy. Nih kalau main sama Gobel kayaknya seru deh, rame-rame gitu kan. Belum, gue belum tahu nih ini ya strateginya biar biar menang. Nggak nyambung. Kayaknya bisa deh kita kalau rame-rame bareng-bareng di private match tuh bisa di setting apa namanya roomnya. Oke, ya, let's go. Main lagi. Kal, suara gamenya kedengeran kan ya? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Apa suara gue doang yang ngecol? Apa suara gue nggak ada juga? Ntar kayak biasa lagi. Agak kecil. Oh, oke. Gue gedein. Gini ya. Gedean nggak? Cukup lah ya. Cukup lah ya. By the way, ini lagunya kayaknya kayak ini ya. Lagu Vocaloid ya. Nih suara-suaranya Miku. Terus tadi gue sempat denger kayak ada, kalau ada yang nonton Kizuna Ai VTuber, lagunya kan dia dia bikin lagu namanya judulnya Ai 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 gitu kan. Kayaknya lagunya juga dipakai deh di sini meskipun nggak ada liriknya. Jadi apa instrumentalnya doang. Let's go. Gue kumpulin item sebanyak-banyaknya. Oh ya lupa. Itu kan gue kayak kenal gitu loh lagunya, cuma aku nggak tahuin lagu apa. Hehe. Udah lama banget gak main Bomberman, seru sih kalau diinget-inget. Hahaha. Gue bisa nendang bola, mau apa lo, mau apa lo. Mati, gue mati. Tunggu bisa nendang. Tunggu bisa nendang. Oke. Moving phase. Nah, gue di ujung aja. Diam apa pada? Udah kita di ujung aja cuy. Diam. Oh bisa ini tuh bisa. Oke. Ntar gue kasih tau deh. Mati gue. Oh salah. Salah. Salah 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 salah. Ah. Ayo bro, kau harus mati bro. Aduh ada nyawa tuh. Nyawa 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 bro. Oh gue one on one by one gue. Bomnya dia jauh juga. Jangan sampai mati kena sendiri. Dua. Mati. Ayo lo. Tuh, bisa 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 berubah cuy itu. Kita bisa jalan-jalan. Oh, oke, ini nggak safe. 6 5 4. Oke, let's go. Wih, rame. Rame. Oke, ngerti gue. Nih, kayaknya orang-orang ini rame serem-serem nih. Mati gue. Oke, satu-satu. Satu nyawa.
Cabut, 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 cabut. Oke. Bam, 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 bam. Tendang. 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 Mati gue. Salah, salah. Satu. Dua. Tiga. Tenda. Seru abis. Cabut ah, nih yang di sini orangnya susah. Pada pada jago. Oke, cabut cabut. Mati ini. Turun turun bawah, turun bawah. Ih, rame banget. Ih, rame, ih, rame parah, sumpah. Buat gue. Jangan jangan, balik balik balik. Mati, 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 mati. Seru cuy, ayo main cuy. Ternyata negatif review nggak ini juga sih. achievement apa? Gue nggak lihat lagi. Oke, what's what's battle dulu deh. Achievement apa ya? Coba kita lihat. Community. Self destruction. Gue mati ternyata tadi mati sama bom gue sendiri. Ternyata review mix mungkin kalau kalau orang yang mainnya kompetitif kali ya. Jadi berasanya nggak balance ya karakter-karakternya. Soalnya tadi bisa lo customize, bisa ada bayar juga kan itu item-itemnya, bisa naikin power up, movement speed gitu-gitu. Ya sih kalau kalau lu emang mainnya kompetitif kalah sama yang pay to win. Cuma kalau buat main just for fun ya gua rasa ini oke banget sih, gratis lagi kan. Buat ngobatin kangen-kangen lo yang pada suka main Bomberman dulu. Oke. Oke, kita main lagi ya. Stop spectating. Let's go. Jadi gue tadi mati sama bom gue sendiri. Dodol. Cheese simulator. Halo, Cok. Makasih, makasih udah join stream. Ayo, Cok, main, Cok. Download, Cok. Super Bomberman R online. Cheese simulator, ya bener juga. Tapi gue lebih suka judulnya Suwoyo-woyo meledak, meledak. Itu gue lupa deh. Apa namanya awalnya origin of Suwoyo Woyo meledak tuh siapa ya? Pandu bukan sih? Suwoyo Woyo meledak ya. Oke, kita customize lagi deh sambil nunggu itu karakter setting. Kita ganti black coba deh. Sama ya, jelek. Biasa aja lah. Ini attack type tuh harus bayar ya. Tuh kan. Tetot. Oh, ada gratisan. Robby the Rabbit Bomber. Naked Snake Bomber. Ini kayaknya orangnya gila. Ini apa sih? Gue gak bisa. Ada foil guys, guys. Iya, Steam cok. Ini di Steam ada gratis. Free Super Bomberman Air Online. Ada full guys, guys. Ada full guys. Ini. Full guys. Tapi harus tapi masih locked ya. Ya, gua pakai rabbit. Let's go. Kita coba. Rabbit Bomber. Ini lagunya nggak kena copyright kan ya? Ntar video gue di mute semua. Okay, let's go. Abadonis.
Banyak orang Jepang kayaknya sini ya, atau orang yang pakai nama Jepang aja. Setahu gue kayaknya ini cross platform juga deh, sama mungkin Switch kali ya. Kok nggak meledak? Ada power upnya. Ini gue harus apa? Ini gue harus apa cuy? Gue nggak ngerti. Ini pakai apa? Bukan, bukan. Ini gimana caranya? Apa ini apa gua nge-lag ya? Kayaknya nge-lag deh. Tapi tadi lancar, Cok. Ini gua gak ngerti ini gimana nih caranya. Ini ada sesuatu nih. Restart deh, restart, restart. Restart. Gua nggak bisa pakai itu, Clinchy Bomber, Bomber Rabbit. Ayo kita cari lagi. Bisa nih private match tuh, set custom rules, bisa main nama kita kita doang nih kalau mau sama teman-teman lo doang gitu. Tadi lancar cok, seriusan seru nah. Coba kita lihat shop deh tuh, purchasing premium. No 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 karakter. Nol. Oh, oke. Kayaknya ini karena gue udah beli Fall Guys ya, jadi bisa pakai ini kayaknya. Purchase dulu deh. Bisa ya. Asik. Oh, iya. Kayaknya karena gue udah punya Fall Guys di ini, di apa? Di Steam. Dapat gratis sih. Dapat karakter baru. Oke. Ya, kita searching lagi. Matching, matching. Ini dia kalau outfit gini-gini tuh nambahin. Kalau gue liat di komen-komennya tuh ada yang buat nambahin speed, nambahin api gitu-gitu. Ya nggak sih? Kayaknya enggak deh. Ini cuma skin doang deh. Player icon. Iya, konde kan Bomberman semua karakternya ada kondenya, Cok. Antena kali ya. Gue nggak tahu isinya apa itu. Mungkin sejenis onde-onde. Oke, communication error. Ih, tadi lancar sumpah. Tadi lancar, enak banget mainnya. Kita liatin Fall Guys dulu deh. Kondenya. Onde-onde. Coba-coba. Nggak bisa diganti itunya, appearance-nya. Ping, ping, ping. Oke. Ya, tinggal tunggu ini aja. Apa namanya, matching gue. Tadi cepet dapetnya. Karena gue exit, exit ini ya. Apa? Quick leave tadi. Beta 64. View and change game setting. Mayan ya, udah 5 menit kayaknya searching dari tadi. Game setting. Oh, ini keypad. Oke, back, back, back. Online manual, license, basic setting. Idih.
Oke, gue private match dulu deh. Coba lawan komputer bisa kali ya. Kah, create a room? Ya Allah, create a room premium dulu. Jelek banget. Oke. Terus ini harus room number ya. Oke, nggak jadi deh. Masa harus premium sih? Quick match training, coba training. Training lawan bot nggak? Tapi tutorial ya. Nggak seru kalau kalau tutorial, Pak. Ayo ayo matching. Wah, fail nih stream ini. Kelamaan nunggu matchingnya doang. Iya, kayaknya sih ini cok, dia apa namanya ngincer cross platformnya ya, jadi iya. Kalau main offline harus beli dulu. Jelek banget kan, onlinenya gratis, offline-nya bayar. Iya, kayaknya sih karena emang dia cross platform, jadi yang di Steam digratisin cuma buat apa namanya narik narik player lah ya gitu. Terus kalau pada seru kan pada mau nih main gitu, pada beli deh jadinya. Dunia terbalik. Ya biasanya offline-nya gratis kan, kita kalau beli game dulu kan offline-nya gratis, online-nya bayar, bayar internet gitu kan. Sekarang online-nya gratis, offline-nya bayar. Aneh memang. Ya udah, kita menikmati lagu dulu aja ya sambil ngobrol-ngobrol. Rubik gue udah di jalan, cok. Kemarin beli. Kemarin gara-gara kemarin Oco ini apa namanya? Stream Rubik just chatting ya, akhirnya gue tertarik buat main Rubik lagi karena Rubik gue udah rusak, akhirnya gue beli Rubik lagi. Mantap. Gue kira bakal nyampe hari ini kan, soalnya gue pakai satu hari apa reguler gitu, Yongjun Master Race. Ya gue belum pernah nyoba Yongjun cok, yang Rubik. Ah, communication error lagi nih, lama-lama gue udahan nih. Iya sih bener. Gue kayaknya waktu speed speed cube yang lama itu nggak mereknya gue nggak tahu deh, lupa, bukan bukan Yongjun deh kayaknya dulu. Packingnya packingnya hari ini pagi tadi siang kalau nggak salah. Belum di ini kan, di loop loop dulu, di setting setting dulu kan. Gue mah enak tinggal main. Dulu dulu gue beli Rubik Speed Cube gue itu tahun 2008 apa 2009, 2009 deh kayaknya. 2009 SMP tuh. Tahan sampai SMA setahun doang. Gara-gara gue kasih loop WD hancur. Lama juga ya. Fail ini fail. Ayo dong, tadi bisa, Pak. Switch Challenge. Ya kayak Nintendo Switch ya, Switch Challenge. Iya, rantai motor kan besi ya, nggak rontok. Pas gue kasih WD kan awal-awal licin tuh, enak tuh, truk 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 truk. Lama-lama di ini di jari gue, kok jari gue pada hitam gitu, nggak taunya Rubik gue luntur ininya plastiknya. Terus mulai kroak 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 gitu ininya plastiknya. Ya sudahlah, oke, kita training aja ya, kita kita coba untuk mainnya gimana caranya. Padahal tadi lancar banget, asik. Jadi mau mau gue kasih review bagus nih, tapi karena 3 kali apa namanya review apa communication error, akan gue pertimbangkan ulang. Ya, oke. Jadi pencet bullet atau B buat, kok gue mati ini, lupa. Lupa gue apinya masih ada, main jalan aja.
Gak bisa, cok. Tadi bisa find matchnya bagus kan? Terus tiba-tiba gue find match lagi, communicationnya error. Tadi lancar enak gak? Seriusan. Find item, oke. Okay. Ya ya. Ya ya, oke. Okay. Jadi dua nyawa tiap game. Oke. Okay. Knocks out tuh apa? Oh, knocks out tuh dua kali ya. Tuh kan? Ini lagu ini apa? Ai nya Kizuna Ai. Oke, okay, movement pace ya ya, oke. Okay. Jadi okay. Jadi ada movement pace, kita bisa ganti tempat. Terus cari tempat aman. Terus tiba-tiba gue mati. Okay. Udah, tutorial selesai. Suara desktop gue nggak ada. Hah? Coba gue setting. Harusnya ada loh. Mana ya? Desktop audio device. Baru ada ya. Oke. Berarti gara-gara gue kemarin ubah-ubah setting audionya terus jadi rusak, jadi aneh. Ini baru ada kan? Baru ada kan? Kemarin gue juga main Monster Hunter, berarti nggak ada cowok ininya cowok, nggak ada apa, nggak ada audionya. Wah kacau, dasar streamer amatiran. Ada dan nggak kencengan. Oke, kita kita kecilin sedikit. Cukup cukup, nggak kencang-kencang amat ya. Udah tutorial gitu doang. Eh, kok balik lagi tutorial? Ya, intinya sih gamenya simple, seru. Terus apa namanya, remake Bomberman yang lama ya. Apa namanya, gameplaynya masih sama, tapi dengan fitur yang berbeda dan ada apa ya, memfasilitasi untuk main online jadi sampai 64 orang sekali main. thank you. Makanya dari kemarin gue bingung kok ini biasanya tuh desktop audio tuh nyala ada gitu kan, terus di stream Streamlabs gue kok ini nggak nyala nyala gitu ya. Nah kan mulai sekarang kita berkat berkat udah dibetulin audio desktopnya cok. Ah, waduh, dari kemarin ini harusnya. Ah, 35 menit cuma nyari match doang. Let's go, kita pakai Fall Guys. Let's go. Well guys. Game 1173. Nah. 170 ms lumayan lah ya. Nah. Kan enak. Main cok, lancar cok. Smooth. K20. Iya. Yeah. Mati satu. Tahu Bob. Ayo, ayo, mau ngapain? Ayo.
Ayo, 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 ayo. Gua harus pindah nih, nyari item lagi nih. Cukup kekurangan item. Pindah nggak? Nggak usah, Mas. Aman kok, kita nggak perlu pindah. Yuk, bisa dilihat di sebelah kiri itu, bawah ada map ini pertandingannya. Ini bro, let's go. Ya. Lupa gue. Selamat. Selamat, selamat, selamat hari raya. Oke. Dapat nyawa. Nah, itu api itu. Oke tuh. Ya. Yeah. Oke, okay, dapat heart. Ayo. Ayo. Bom gua 5. Gua 5, bom gua 5. Let's go, bom. Oke, okay, masih aman ya. Ininya platform masih aman. Pendek banget bomnya kalau belum dapat api. Tapi agak lebih aman sih, jadi nggak ini banget, nggak takut kalau bomnya salah tempat. Nih kayak gini. Asik, ada yang mati. Gue dapat ini warisan. Tiba. Awas bro. Jebak. Gue suka main Bomberman. Aduh, panjang banget tuh bom, gila. Oke, okay, kita masih punya. Ba. Aduh, nih orang bomnya panjang banget lagi. Ayo, ayo. Masih aman, tempatku masih aman. Mulai mulai berdatangan orang-orang. Pergi, pergi, jangan dekat-dekat sini, coy. Bro. Awas, bro. Nah. Ayo lo. Itu ada warisan-warisan, hibah. Mati gue. Iya, ayo. Api, bro. Bom, hibah, bro. Tendang bro, bomnya bisa di mati gue. Shit. Salah gue. Pakai naro bom lagi. Oke, okay, quit. Next. Justru yang asik itu emang mainnya banyak gaya sih. Biar seru. Coba kalau private matchnya juga apa free ya, bisa bikin create room sendiri, seru nih, bakalan banyak yang download sih. Kayak stream elemen gue kelamaan ya, 25 menit. Ini apa timing ini ya, setnya.
nih belum belum sempet nih. Kalau kata gue kayaknya ini deh setengah apa Bombermannya, jadi kayak setengah Bomberman setengah Battle Royale ya, emang Battle Royale sih ya. Pokoknya kayak ini kayak apa kayak PUBG kayak Free Fire. Kurang bersahabat. 25 menit baru ini kurang sering. Harus kayak di stream lu cok, sampai Krisna tanggepin. Ya sama-sama gitu. Kayak Tetris. Ih, Kalindra juga bilang kemarin kayak Tetris sih. Kayak Tetris yang di Facebook dulu. Oh iya tadi. Udah disorientasi waktu cuy. Satu lawan 99. Ayo mulai lagi. Let's go. Bom gua nggak meledak. Nge-lag. Ya mulai nge-lag saudara-saudara. Bomnya nggak sesuai ini. Nggak kena. Biasanya gue jebak nih. Gak ada yang mati sih. Ntar nge-lag. Jelek banget. Itu gue mana? Oh di kanan ya, mapnya di kanan tuh. Jelek. Gue hidupnya depan bom. Tuh, ada bom-bom setan nih kalau nge-lag nih. Tiba-tiba meledak. Gue cuma dua. Meledak. Door. Habis bro. Oke, danger. Kita harus pindah berarti. Sini. Nah, pindah ke rumah orang. Assalamualaikum. Oke, Bang. Lempang meledak. Ini item jangan deket-deket. Mati gue. Gue nggak ada item. Kayak gara-gara nge-lag jadi gue nggak tahu ininya, nyalahin lag. Noob dasar. Mati. Meledak bro. Meledak. Nggak ada yang gue ngambil. Boom. Aman sih. Pindah nggak. Rame banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 orang. Rame banget.
gua dikurung. Mati. Ya, 17 tempat lumayan lah ya. Nih, gua belum ngerti nih buat apa rank up apa naik level rank up ini apa namanya? Keuntungannya apa? Iya. Kalau dapat lagi lancar enak ya. Kalau nge-lag parah enggak enak banget. Oke, les coba kita les. Udah udah dapat yang enak. Harusnya digratisin offline ya buat ini apa namanya? Single player atau versus komputer versus bot. Buat ngerasain lagi tuh kayak ini, kayak zaman-zaman PS1 nih. Kalau guys lagi ini roman-romannya nge-lag nih kayaknya nih. Nge-lag dulu nih. Abis ini gue mau nyari itu manga Battle Bidaman apa gue nggak salah ya. Jadi mau baca lagi gue. Lupa. Dulu gue baca komiknya cuma punya 2 volume nggak sampai habis padahal seru. Kalau nggak salah animenya juga ada deh. Terus gue nonton hari Minggu. Kartun-kartun Minggu pagi gitu. Ayo, ayo. Ayo sini. Cukup banget apinya kecil. Nah, api. Nah, nggak nge-lag nih. Enak. Waduh. Boyo meledak. Mati, nyangkut. Api. Wow. Haha, kena. Nah, nendang. Sik, gue suka nendang. Nih, kemana nih? Aman ya, aman. Kita di kanan bawah. Pergi kalian semua yang dekat-dekat gue. Jangan ngumpul aja tuh. Oke, triknya kalau pas lagi moving phase, jangan deket-deket sama orang deh. Lo cari yang sendirian kalau bisa. Mati. Wih, apinya banyak sih. Api. Iya. Bisa dilempar. Ku bisa lempar bom. Mati. Api sendiri. Tendang. Wah, panjang apinya. Tendang. Kena gue. Tendang. Banyak bom. Cabut. Jangan dekat-dekat sama orang. Kabur. Kabur. Itu kosong. Nah, pada sana. 4, 3, 2, 1. Pergi kalian. Pergi lu, woi. Nah, aman. Tendang ke dia ya. Tendang lagi. Mati. Asik. Tendang. Ya,
Hilang. Oke lah. Oke oke. Gue suka rendang. Tendang. Dodol dia mati dong. Ah ya oke. Sip sip. Pergi pergi pergi. Dede dede dede. Gue nggak mau api 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 danger ya. Oke kita ganti platform rame. Enggak cukup cukup ini aja ya, nggak deket-deket sama gue. Pergi. Wih. Aduh, mati gue. Tendang. Wah, wow, basic spin. Yes. Nice. Mati. Aduh, sayang banget. Lagi seru loh. Seru seru seru. Oke 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 oke. Udah watch battle siapa nih terakhir. Jelek banget sih. Anti klimaks. Ih padahal udah 16 tuh dikit lagi. Ini bisa pindah. Oh iya bisa pindah. Lama-lama berarti ntar platformnya tinggal satu kan. Terus battle terakhir di situ. Sama kayak ini PUBG. Lama-lama safe zone-nya kan mengerucut. Dapat achievement sih tadi mati sama bom sendiri. Rusuh udah mulai tuh. Joeni, Zofan, sama Marukun. Marukun yang kuning. Kabur-kaburan. Tinggal 6 ya berarti ya? Iya 6, 6 per 6, 4. Mati tuh Joeni tuh. Oh enggak, wih canggih. Oh udah, tinggal ini, satu platform. Makin rusuh sih, kalau orangnya masih banyak. Buset. Tuh tambah rame. Rame banget. Buset rusuh abis. Gak tahu tuh. Kalau gue masih hidup juga susah banget nih. Mati yang satu. Kayaknya item yang imba tetap yang itu cuy, yang apa namanya, yang bisa nendang bom sama ngelempar bom. Sama sepatu sih biar biar lari lu kenceng. Mati nggak Marukun? Oh enggak. Wih. Nah, kan susah ini kalau sampai akhir nggak ada yang mati juga gimana ya? Maksudnya masih masih banyak orangnya. Tiebreaker. Buset. Itemnya banyak banget meledak malah. Kayak fountain. Tinggal 4 lagi. Oh iya gue inget. Iya. Mati. Kejepit. Kejepit bata. Tristan, Ogre Lord. Sama apa itu gue gak bisa baca. Kotak-kotak. Tuh, nyawanya dia masih 2. Si Ogre Lord. Mas, kejepit bata. Menang sih. Si ini. Nice, nice. GG.
Okay, guys, thank you for watching. Sejam aja nih gue mainnya. Besok 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 gue kerja lagi. Jadi di udahin. Gue mau abis ini jadi pengen nyari manga ini Battle Bidaman lagi. Kita lihat. Makasih buat yang udah nonton. Gue list satu-satu ya. Kokonatsu 13, Likeness, IMRDD, Taxips 06, Orthodox, Painfulness, Santa Claus Gift, sama Sinagate. Oh, Sinagate mampir juga. Thank you guys sudah nonton stream gue. Nanti kalau misalnya banyak peminatnya, nanti gue stream lagi Bomberman. Mungkin nanti kita pada main bareng kali ya Bomberman. Cobain deh, seru cuy. Cuma 800 mega kalau nggak salah installnya. Size-nya 800 mega, langsung play. Bisa keyboard, bisa apa namanya, controller ya. Lo pakai controller seru, lebih senang pakai controller sih. Yuk, thank you. Sampai ketemu di stream berikutnya. Jangan lupa yang belum follow, follow. Yang belum subscribe, subscribe. Yang belum follow Twitter gue, follow Twitter gue. Thank you, have a nice day. Sampai nanti guys, makasih.